Nikita Mirzani, Berbi Kumalasari hingga Raffi Ahmad, Ria Ricis pamer isi ATM, Tamara Blesensky beri komentar pedas. Di tengah maraknya aksi pamer saldo ATM para artis, Tamara Blesensky justru melontarkan komentar pedas. Seperti diketahui, sejumlah artis seperti Nikita Mirzani, Berbi Kumalasari, Raffi Ahmad hingga Ria Ricis baru-baru ini menunjukkan isi saldo ATM mereka. Kian marah, Tamara Blesensky justru melihat aksi para artis tersebut tak sesuai dengan identitas bangsa hingga membuatnya bersuara. Aksi pamer saldo ATM ini tampaknya menjadi ajang pembuktian para artis selama berkarir di dunia hiburan tanah air. Semakin tinggi isi saldo ATM, tentu saja mereka semakin dikenal sebagai artis papan atas Indonesia. Ajang pamer saldo ATM ini menjadi heboh setelah Berbi Kumalasari menunjukkan isi saldo ATM-nya di kanal YouTube Uya Kuya. Hal tersebut dilakukan sebagai ajang pembuktian jika dirinya memang orang kaya. Dari video tersebut, Berbi Kumalasari menunjukkan isi dua kartu ATM-nya yang jika ditotal mencapai angka 3 miliar rupiah. Video Uya Kuya tersebut yang menunjukkan isi saldo Berbi Kumalasari tersebut sempat viral hingga menduduki trending topik YouTube Indonesia. Melihat antusiasme warga dengan aksi pamer ATM tersebut, sejumlah selebritas lainnya pun turut mengekor melakukan hal serupa. Mulai dari presenter Raffi Ahmad hingga Nikita Mirzani dan Ria Ricis turut membagikan nominal yang ada di ATM mereka. Tak hanya itu, bahkan putra komedian Sule Rizky Febian pun larut dalam tren pamer saldo ATM. Terkait maraknya aksi artis yang memamerkan isi ATM-nya, publik figur senior Tamara Blesensky justru bersuara berbeda. Ia tak menyangka jika artis-artis kondang Indonesia bakal dengan bangga menunjukkan isi saldo mereka. Melalui media sosial, Tamara Blesensky menyinggung perilaku para artis tersebut dengan memberikan komentar pedas. Awalnya, Tamara Blesensky hanya memasang gambar jempol yang turun ke bawah. Berikut unggahannya: bangga dengan menunjukkan saldo ATM dan pihak-pihak yang menyiarkan saldo ATM-ATM orang adalah, tulis Tamara Blesensky. Tak hanya sekali, lebih lanjut Tamara Blesensky kembali mengurai pemikirannya perihal perilaku artis-artis yang bangga pamer saldo ATM. Pada postingan kedua, Tamara Blesensky membuat tulisan cukup panjang soal kritikan terhadap orang-orang yang pamer saldo ATM. Tamara Blesensky berpendapat orang yang memamerkan saldo ATM sangat memalukan. Tamara juga menyebut bahwa pahlawan Indonesia rela mengorbankan nyawanya bukan untuk pamer saldo ATM. Indonesia begitu indah, luas, dan kekayaan kita sebagai bangsa tak ternilai. Cerita Indonesia kini yang kau sebarkan di TV dan sosial media tentang saldo ATM recehmu amat sangat memalukan, terutama yang menyiarkan saldo ATM orang. Apakah kalian lupa sejarah pahlawan-pahlawan bangsa? Mereka rela mati untuk Indonesia merdeka, bukan untuk pamer saldo, tulis akun Tamara Blesensky. Lalu bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.